Sobat 100, masih bersama dengan saya Endah Indraswari dalam program 100 Institute. Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan Romawi. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang soal berikut ini. Soalnya, lambang bilangan asli dari CD XL VII adalah titik-titik-titik. Nah, Sobat 100, masih ingat tentang angka dasar bilangan Romawi? Kalau C itu berapa ya, Sobat 100? Iya, 100. Betul sekali. Kemudian kalau D, D itu berapa ya? 500, betul sekali. Kemudian X, 10. L, 50. V, 5. I, 1. Oke, nah di sini Sobat 100 perlu perhatikan nih penulisannya. Tadi sudah disebutkan kalau C, 100. D-nya, 500. Nah, karena nilai D itu lebih besar dibandingkan C, maka di sini kita kurangkan. Oke. Kemudian X dengan L juga demikian ya, Sobat 100. L-nya itu lebih besar dibandingkan X. Maka ini nanti juga kita kurangkan. 50 dikurangi 10. Kalau yang ini tadi dikurangi berapa? 500 dikurangi 100. Nah, sedangkan yang VII itu V-nya lebih besar dibandingkan yang I. Maka nanti ini berlaku sifat penjumlahan. Oke. Nah, Sobat 100, bisa kita jawab ya. Kita tuliskan yuk. CDXL VII sama dengan CD tambah XL tambah VII. Oke, nah kita tuliskan lagi bahwa CDXL VII sama dengan D dikurangi C ditambah L dikurangi X ditambah V ditambah I tambah I. Oke, nah sekarang kita masukkan nilainya tadi ya. CDXL VII sama dengan 500 dikurangi 100 ditambah 50 dikurangi 10 ditambah 5 tambah 1 tambah 1. Oke, jadi CDXL VII sama dengan 400 tambah 40 tambah 7. Sehingga dari sini CDXL VII sama dengan 447. Oke. Nah. Dari sini bisa kita simpulkan. Jadi lambang bilangan asli dari CDXL VII adalah 447. Ini jawabannya. Oke, Sobat 100. Nah, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar.